Salah satu kejadian di sidang pembuktian yang menarik perhatian publik adalah saat Putri mendatangi Sambo, mencium tangan Sambo, lalu Sambo pun mencium kening Putri dan memeluk Putri. Di mata keluarga Yosua, apa maksud peluk cium Sambo dan Putri di sidang pembuktian ini? Dan apa yang ingin dibuktikan Sambo dan Putri kepada hakim dengan melakukan peluk dan cium? Seperti itu, Pak Mansur. Baik, jadi kalau ditarik ke belakang bahwa ketua tim kami sempat menyinggung bahwa antara Pak Epes dan Ibu PC ini ada kerenggangan, tidak pernah tinggal bersama setiap hari. Dan itu juga diaminkan oleh beberapa saksi di dalam persidangan bahwa kadang Pak Epes baru pulang itu hari Sabtu atau Minggu kalau tidak salah ya. Nah, apakah ini akan menunjukkan bahwa saya selama ini harmonis loh, tidak ada masalah, kan seperti itu. Namun hal tersebut apakah bisa memberikan keyakinan kepada hakim di kemudian hari? Kalau dari kami pribadi melihat hal tersebut hanya sebuah retorika.